teman-teman. Salaman ya rapopo. Ya nomor itu ra ulen. Aja dinding. Takkan nomor keberuntungan. Pertama karena waktunya cuma 4 bulan, saya hanya pesan dua hal. Satu, pastikan layanan masyarakat seperti yang sudah menjadi garis di provinsi mudah, murah, cepat. Yang kedua, saya menekankan terus integritas. Perhatikan betul-betul, karena teman-teman sudah belajar anti korupsi lama, kita belajar menolak pemberian, kita belajar untuk tidak ngakal-ngakali anggaran dan sebagainya, sudah terjadi. Maka ini kita mintakan mereka bisa melakukan itu di sana dengan baik. Kedua, saya tadi izin pada para bupati wali kota yang sedang cuti, kami ingin melakukan percepatan layanan masyarakat yang menggunakan media sosial. Harapan saya, seluruh OPD di tingkat kabupaten kota yang hari ini ada PJ-nya, mereka menggunakan media sosial dan disampaikan pada publik. Dengan satu harapan, rakyat menyampaikan dengan gampang. Syukur-syukur mau ikut sama provinsi lah. Bisa datang, bisa pakai SMS, bisa pakai WA, bisa pakai medsos, bisa berbasis online ya seluruhnya, website dan sebagainya, email. Nah, tapi beberapa PR yang kita mesti bereskan, saya hanya memberikan alert saja bahwa hari ini masih banyak cuaca yang kurang baik, kemungkinan bencana. Ini harus siaga. Kemarin ada berbes sama Tegal. Segera direspon dengan cepat. Selamatkan manusia, kasih logistiknya. Karena kita ada semua. Gak sanggup ada BBBD, gak sanggup ada BNPB. Jadi kita semuanya siaga. Nanti Maret itu akan ada panen. Panen peak season-nya besok. Jadi saya minta untuk dijaga, dipetakan di mana, dan bulog diajak kerjasama agar serapan gabahnya nanti bisa baik. Ini beberapa yang penting yang dalam waktu pendek ini kita dorong. Ya. Pak, kalau nanti
lagi diresiki. Berapa Pak kalau apa? Berapa Pak kalau BKI? Ada, kita cari. Saya punya 4 yang kemarin ditawar. Luaran. Samanya dia dulu dari 2. 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 Dari 2